Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini tersebar sebuah poster sebagaimana di sebelah saya, bukan oleh sesiapa tetapi oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus di laman Facebook mereka. Ia sebagaimana di sebelah saya ini, di mana dalam poster ini diterangkan beberapa istilah tasawuf seperti Al-Ashiqun, Al-Ghauts, Al-Majzub dan Al-Hal. Jadi poster ni bagi orang awam mungkin nampak macam wow, ini satu ilmu yang baru. Wow, ini satu perkara yang baru. Dan dia pun akan, saya nak belajar lanjut ni. Saya nak mendalami lebih lanjut. Ha, akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, kalau seseorang tu mengetahui hakikat istilah-istilah ini, mereka akan bukan mendekatinya tetapi berlari menjauhinya. Kenapa sedemikian? Okey, baik. Saya akan ulas ataupun lebih tepat saya akan ulas, react dan kritik bagi setiap satu istilah-istilah ini ya. Jadi istilah ini dijelaskan sendiri oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus. Kita mulakan dengan yang pertama yakni Al-Ashiqun. Al-Ashiqun ialah orang yang sampai kepada kemuncak kecintaannya kepada Allah sehingga lupa kepada dirinya sendiri kerana tenggelam dalam keasyikan dan keindahan ilahi. Para penonton yang dirahmati Allah, siapa-siapa saja boleh mendakwa dirinya mencintai Allah. Any Tom, Dick and Harry, mana-mana Ahmad, Arumugam, Ahcoh boleh mendakwa dirinya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, apakah kriteria yang telah diletakkan? Apakah penanda aras? Apakah kayu ukur yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahawa seseorang itu benar-benar mencintainya? Dalilnya ataupun kayu ukur penanda aras ini ada dalam Al-Quran. Yang ini ayat yang sayang sekali disalahguna oleh sebahagian umat Islam untuk ditiup-tiup antara suami isteri. Padahal ayat ini tak ada kaitan dengan hubungan antara suami isteri. Ayat ini ialah ayat 31 surah Ali Imran. Okey, di mana Allah SWT berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah ni apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Okay, jadi apabila adanya ayat-ayat Quran yang bermula dengan qul, ia ada beberapa peranan. Antaranya ia merujuk kepada satu dialog. Tapi kalau dalam ayat ni macam tak ada dialog sebelum tu, peranan qul di sini ialah satu perintah, satu suruhan untuk menyebarkan ayat ini kepada orang ramai. Okey, apakah ayat itu? In kuntum, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum, jika benar kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni. Macam mana kita nak buktikan kita ni benar-benar mencintai Allah? Apakah kriterianya? Apakah kayu ukurnya? Apakah penanda arasnya bahawa seseorang itu benar-benar mencintai Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai balasannya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, serta mengampunkan dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Jadi ayat inilah yang saya masukkan sebagai kayu ukur, sebagai penanda aras, sebagai bukti bahawa seseorang itu mencintai Allah Subhanahu Taala. Sebab macam saya kata tadi, siapa-siapa pun boleh mendakwa dirinya mencintai Allah. Siapa-siapa pun boleh mendakwa dirinya telah mencapai satu makam, satu hal bahawa dia dalam suasana kecintaan yang sangat memuncak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kecintaan seperti itu. Tidak mahu dakwaan-dakwaan seperti itu. Sebaliknya, Allah SWT telah meletakkan satu kriteria, satu kayu ukur, satu penanda aras bahawa kalau benar kamu ni mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka buktikanlah ia dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Muhammad ini sendirilah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam saya bacakan tadi, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika benar kalian mencintai Allah, maka buktikanlah ia dengan cara mengikuti daku, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai balasan, Allah pun akan mencintai kalian serta mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
Terhadap ayat ini berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijrah. Boleh rujuk dalam kitab Tafsir Ibn Kathir. Di sini saya sedang baca daripada buku saya sendiri, 90 Pelajaran Tentang Bida'ah. Saya ada nukil ayat ini, perbincangan ini dalam buku saya sendiri. Sebab di kalangan Ahlul Bida'ah, mereka ini mendakwa diri mereka mencintai Allah dengan melakukan, maaf, mereka mendakwa diri mereka ini mencintai Allah, lalu mereka membuktikannya dengan sekian-sekian ibadah, dengan sekian-sekian zikir, dengan sekian-sekian cara. Padahal ibadah-ibadah tersebut, zikir-zikir tersebut, cara-cara tersebut tidak pula diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebenarnya membuat bid'ah untuk membuktikan kecintaan mereka kepada Allah, padahal mereka sebenarnya cinta diri sendiri. Mereka buat apa yang mereka sendiri cinta. Sama juga orang yang mendakwa telah mencapai hal ataupun makam al-ashikun, kemuncak kecintaan kepada Allah sampai lupa kepada diri sendiri, tenggelam dalam keasyikan dan keindahan. Semua itu bukanlah sesuatu yang berasal daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berasal daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir, beliau menulis hazihil ayatul karimatu hakimatun ala kulli manidda'a mahabbatal mahabbat Allah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa innahu kazibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yattabi asy-syara'a al muhammadiyya wad-dinan an-nabawiyya fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ni, ayat 31 surah Ali Imran, menjadi hakim kata setiap orang yang mendakwa mencintai Allah namun ia tidak berada di atas jalan Muhammad. Walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyyati. Dalam video-video saya sebelum ni yang mengkritik tarikat-tarikat, saya sebut tarikat-tarikat ni semuanya adalah jalan-jalan yang berbeza daripada jalan Muhammad. Kalau kita nak ikut tarikat, kita ikut tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang kata, mana ada tarikat Muhammad? Kita tak tahu sebenarnya, ya. Sebab bila sebut jalan, ada jalan Allah, ada jalan Rasulullah. Dan itu yang kita sebut sebagai tarikat Muhammad. Bukannya tarikat atas nama-nama orang-orang lain yang masing-masing nak membuat jalan agama mereka sendiri. Kita, umat Islam, kita ikut tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tanya, mana ada orang sebut tarikat Muhammad? Ini satu contoh, Imam Ibn Qasir menyebut tentang At-Tariqatil Muhammadiyyati. Okay? Hendaklah dia mengikuti jalan Muhammad. Bahawa sesungguhnya dia berdusta dalam dakwaan dan pengakuan dirinya itu. Tak apa, saya baca balik kalau sudah lari, ya. Ayat yang mulia ini, yakni ayat 31 surah Ali Imran, menjadi hakim ke atas setiap orang yang mendakwa mencintai Allah namun dia tidak berada di atas jalan Muhammad. Bahawa sesungguhnya dia berdusta dalam dakwaan dan pengakuan dirinya itu. Dia berdusta dalam dakwaan dia mencintai Allah, berdusta terhadap pengakuan dirinya konon mencintai Allah. Sehinggalah dia mengikuti syariat Muhammad dan jalan hidup nubuwah dalam semua perkataan dan urusannya. Fi jami'il aqwalihi wa ahwalihi. Aqwal dan ahwal ni perkataan atau khasnya ahwal. Hal-hal yang biasa disebut dalam bidang tasawuf ni, kan, oleh ahli-ahli sufi. Bahkan istilah yang keempat tadi pun hal, kan. Jadi sengaja Ibn Kathir memilih perkataan ini, ya. Jadi seseorang itu boleh saja klaim mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, klaim atau dakwaan itu adalah palsu ataupun berdusta macam Ibn Kathir kata, sehinggalah dia ni mengikuti syariat Muhammad dan jalan nubuwah dalam semua perkataan dan hal-halnya itu. Okey. Kemudian saya lompat sikit kepada di penghujung itu, di mana Imam Ibn Kathir menukil kata-kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, wa qala al-Hasanul Basri wa ghayruhu minas salaf za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullahu bihadhil ayati faqala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri dan selainnya dari kalangan salaf, okey, salafus salih, ada segolongan orang yang menduga mereka mencintai Allah dengan sekian-sekian ibadah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Katakanlah, jika benar kalian mengasihi Allah, maka ikutilah daku
nescaya Allah mengasihi kalian. Okey, demikian saya lompat kata-kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Baik, jadi kembali kepada makam ataupun hal al-ashiqun ini. Orang itu mendakwa dia telah mencapai satu level, satu hal, satu makam yang kemuncak kecintaannya kepada Allah. Tapi makam tersebut, dia tidak berada di atas jalan Rasulullah SAW. Sebab itu al-ashiqun ni tak pernah kita jumpa dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik pada diri baginda mahupun pada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi bukan sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah, bukannya sunnah taqririyah. Ia adalah sesuatu yang hanya ada di sisi orang-orang sufi, di sisi orang-orang yang terlibat dalam tasawuf ni, ya. Dan kita dapat lihat juga, ya, orang yang mencapai makam ini, dia bukan sahaja lupa kepada dirinya sendiri, tetapi lupa kepada keluarganya, lupa kepada masyarakat, sehingga pendidikan keluarga, sosial ekonomi keluarga, maknanya keluar mencari pendapatan untuk menafkahi keluarga, kemudiannya urusan dakwah kepada masyarakat, urusan berpesan-pesan kepada kebenaran, kepada masyarakat, amar makruf, nahi mungkar, macam mana tu, kan? Sebab dia dalam kena pilih perkataan baik-baik lah, kan? Dia dalam kecintaannya, dia dalam hal, dalam makam kecintaannya tu, dia duduk sorang-sorang, itu sajalah. Okay. Saya sedang tekan break, kaki bawah tekan break ni daripada berlebihan mengkritik. Tapi para penonton bolehlah bayangkan dia, orang nak sebut orang isap dadah ke, nak sebut orang yang... Kadang orang yang dengar heavy metal, lagu heavy metal, saya tak dengar heavy metal lah, dia pun boleh dalam satu hal, satu makam yang dia kemuncak kecintaannya kepada grup heavy metalnya tu. Tak kisahlah Black Sabbath ke, Iron Maiden ke, apa Linkin Park ke, apa semua tu, kan. Dia pun bila dia dengar lagu tu, dia punyalah khusyuk. Lalu dia sampai ke satu level, dia punya kecintaan, ketaksubannya kepada grup heavy metalnya tu. Itulah makam tu. Nothing special, nothing new, nothing wow about it, ya. Okey, marah orang sufi dengar, tapi kita tak perlu nak hormat istilah-istilah ni sebab ia tidak berasal daripada Al-Quran mahupun As-Sunnah. Oleh itu para pencinta, para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita mencintai Allah SWT, ya, kita sememangnya mencintai Allah SWT atas pelbagai nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, maka kita buktikan kecintaan itu macam mana? Bukan dengan hal-hal sedemikian, bukan dengan makam-makam sedemikian, tetapi dengan mengikuti jalan ataupun tariqat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita masuk ke istilah kedua, al-ghaus. Okey, yang didefinisikan sendiri oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus sebagai gelaran kepada wali kutub ketika memperkenankan permintaan. Okey, wali kutub ni telah saya jelaskan dalam video saya yang lain. Orang tasawuf ni, mereka ada makam-makam. Orang yang dalam bidang tasawuf tu pun ada makam-makam. Bila dah sampai makam wali pun ada makam-makamnya, ada level-levelnya. Mereka ni, nak sebut sistem kasta India susah pula. Okey, jadi mereka ni ada level-level. Dan level-level ni Allah dan Rasulnya tak pernah letak, mereka sendiri yang letak. Okey, jadi ada untuk orang awam ada level-levelnya, untuk wali pun ada level-levelnya, kemudian level yang paling tinggi wali kutub, bawah tu wali abdal, kemudianlah adalah wali tu, wali ni, apa semua tu, kan. Jadi bila wali kutub ni memperkenankan permintaan, itu disebut sebagai al-ghaus. Di sini ada satu masalah yang sangat besar. Permintaan apakah yang dimasukkan itu? Permintaan dalam urusan manusia ke? Katakanlah di depan saya ni ada seorang wali kutub. Saya minta dia, tolong passing pen. Dia pun passing. Dia pun memperkenankan permintaan saya. Itukah yang dimasukkan? Sudah tentu tidak. Kalau itulah yang dimasukkan, tak adalah apa-apa special. Sebab siapa-siapa pun boleh kita minta tolong, kan. Tolong passing pen ke, tolong angkatkan buku, tolong passing buku ni ke, kan. Tapi yang dimasukkan di sini ialah, permintaan di sini ialah doa. Memperkenankan doa. Jadi di sinilah masalahnya. Konsep wali-wali dalam ilmu tasawuf, ya. Dalam video saya yang lain telah saya jelaskan bahawa kita ni perlu meruntuhkan, perlu menghapuskan konsep wali-wali dalam ilmu tasawuf, konsep wali-wali di sisi ahli sufi, sebab ia ada banyak khurafat, ia ada banyak superstitions di dalamnya, dan dengan special powers yang diberikan kepada wali ni kepada orang awam,
mereka akan mula ada satu sifat takjub. Ui, hebat wali ni. Sehingga akhirnya mereka mula berdoa kepada wali. Bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada wali. Mereka mula berdoa kepada wali. Mereka mula menyeru nama wali. Mereka mula pergi ke kubur wali. Duduk di sana, berdoa, beribadah di sana dan macam-macam. Dan apabila dimakbulkan ataupun apa yang mereka minta tu dapat, mereka benar-benar berkata, wali itulah yang telah memperkenankan doa saya. Dan ini bukan saya sembang kosong, tetapi Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan sendiri yang tulis, yang ini gelaran kepada wali kutub ketika memperkenankan permintaan. Permintaan itu adalah sesuatu yang kita minta kepada Allah, seperti keampunan ke, dilapangkan rezeki ke, diberikan kesembuhan ke, diangkat malapetaka ke. Sebab bila seseorang tu minta pada wali, dia minta, eh tolong passing pen ke? Eh tolong bagi instant noodle Maggi pada saya ke? Tak, dia minta perkara-perkara yang sepatutnya dia minta kepada Allah. Okay? Kalau kita berdoa, ya Allah lapangkanlah rezeki aku. Mereka ni berdoa, wahai wali. Selalu wali kutub ni dia orang sebut Syekh Abdul Kadir Jilani. Abdul Kadir Jilani tak ada kaitan dengan ni. Ini mereka yang tambah. Jangan kita marah pada Abdul Kadir Jilani pula. Syekh Abdul Kadir Jilani seorang yang seorang yang berilmu, amat seorang orang soleh yang berakidah, salafus soleh. Okay? Dia tak ada kaitan dengan ni, tapi mereka yang kemudiannya menobatkan dia menjadi wali kutub. Jadi katakanlah seseorang itu, ya Syekh Abdul Kadir Jalani, lapangkanlah rezeki aku. Ya Syekh Abdul Kadir Jalani, sembuhkanlah penyakit aku. Ini perkara-perkara yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wahai Syekh Abdul Kadir Jalani, angkatkanlah malapetaka ni daripada kehidupanku. Kalau dia rasa hidup dia tu penuh dengan bad luck saja kan. So, ini adalah satu masalah besar yang saya tak dapat kata betapa besarnya. Jadi, sebab sekarang ini, kita bukan saja ada isu orang berdoa kepada wali. Sebab sebelum ni, isu orang berdoa kepada wali kita, para salafi mengkritik amalan berdoa kepada wali. Mereka, yang ini orang yang membela amalan berdoa kepada wali, akan menjawab itu doa, itu ikhtiar, itu usaha. Yang memakbulkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka selalu bagi alasan macam tu kan. Kita jawab balik, kalau kamu tahu yang memakbulkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kamu doa kepada wali itu buat apa? Padahal wali itu sendiri sangat berharap kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. So why are you praying to them when they themselves is in the situation yang sangat-sangat berharap kepada rahmat dan keampunan Allah? Okay, so ada hipokrisi di situ. Kata Allah yang makbulkan, doalah pada Allah. Dan itu asas bagi agama Islam, berdoa kepada Allah. Agama Islam ni datang kepada satu komuniti, satu masyarakat pada zaman itu yang mereka juga mengakui Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut rububiahnya. Tapi apabila mereka beribadah, mereka berdoa kepada patung-patung mereka dengan keyakinan patung-patung itulah jalan tengah yang menghampirkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika masyarakat dulu patung-patung, masyarakat kita sekarang ni, umat Islam sekarang ini ialah wali-wali ataupun nabi-nabi, orang soleh apa semua itulah. Dan lagi teruk, masyarakat dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka dalam kesenangan, mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka itu. Tetapi apabila mereka dalam kesusahan, mereka mengikhlaskan agama ni sepenuhnya kepada Allah dan mereka berdoa kepada Allah. Ada ayat-ayat yang menerangkan bahawa mereka ini berdoa, beribadah kepada patung-patung itu sebagai perantara yang menghampirkan mereka kepada Allah. Namun, apabila mereka dalam pelayaran, dalam suasana kecemasan, dalam suasana ribut apa semua, mereka tiba-tiba mengikhlaskan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah saja. Bila dah sampai selamat ke darat, mereka kembali berdoa kepada patung-patung mereka. Ini masyarakat Arab ketika itu. Kita, jadi ringkasnya, mereka ni ketika senang berdoa pada patung, ketika susah berdoa kepada Allah. Berbeza dengan orang kita sekarang ni, baik senang mahupun susah, mereka berdoa kepada wali. Wali ni ganti kepada patung. Jadi sebab itu kalau kita baca dalam buku ataupun tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau ada kata, orang Islam sekarang ini kesyirikan mereka lagi teruk daripada orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau masukkan. Orang kafir musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana senang berdoa kepada patung dengan keyakinan patung itu menghampirkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana susah, dalam suasana kecemasan, dalam suasana terdesak,
mereka berdoa kepada Allah. Berbeza dengan orang kita, orang Islam sekarang ni, sebahagian, okay, dalam suasana senang dan susah, mereka berdoa kepada wali-wali. Dan bila kita kritik perkara ni, mereka jawab balik, kami doa saja, ini ikhtiar saja, ini usaha saja, yang memakbulkan ialah Allah. Saya dari dulu saya kata, dusta. Sebab kalau kamu yakin Allah yang makbulkan, kamu akan doa direct pada Allah. Melainkan sebahagian dari diri kamu beranggapan wali itu ada pengaruh untuk memakbulkan doa. Kan saya ada sebut banyak kali dalam video saya. Dan ini terbukti apabila mereka sendiri tulis gelaran kepada wali kutub ketika memperkenankan permintaan. Dan saya dah tak dapat nak cerita macam mana besarnya lagi kesalahan perkara ini, ya. Jadi asas fundamental dalam Islam ialah tauhid. Dan tauhid ini bukan semata-mata tauhid, tetapi dalam ibadah kita, dalam doa kita, kita tujukan direct kepada Allah SWT. Dan kita mengharapkan, kalau dalam kes doa ni, yang memperkenankan doa ini ialah Allah SWT, bukannya mana-mana wali ataupun orang soleh ataupun sebagainya, ya. Okay. Jadi perkara Al-Ghaus ni saya tengok di Facebook pun kawan-kawan lain, para asatizah lain banyak juga yang sudah mengkritik. Ini adalah satu perkara yang sangat besar, ya. Saya, I am out of words. Saya dah habis perkataan untuk menerangkan betapa seriusnya perkataan ini yang datang bukan daripada orang awam, bukan daripada orang jahil, bukan daripada orang tapi daripada Jabatan Mufti sendiri. Okey, tak apa, kita masuk ke istilah yang ketiga, yang ini Al-Majzub. Orang yang mencapai martabat sufi tanpa menerusi tarikat tertentu. Sebenarnya definisi ini kurang tepat. Majzub ni bukan semata-mata majzub, tetapi wali majzub. Yang ini seseorang yang mencapai hal atau makam wali Allah tanpa dia melalui latihan-latihan, makam-makam, mujahadah apa semua tu. Sebab di sisi ahli sufi, di sisi mereka yang mencenderungi bidang tasawuf ni, mereka ni, bagi mereka wali Allah ni sesuatu yang diusahakan untuk dicapai. Jadi ada level-level, ada usaha-usaha, ada zikir-zikirnya, ada wirid-wiridnya, ada yang mereka sendiri buat, sehingga akhirnya sampai level wali. Tapi wali majzub ni, dia special. Dia tiba-tiba jadi wali. Ha, tu yang best tu. Dan wali majzub ni pula dapat kita kenali bila ada tersebar gambar di media sosial. Apa, saya tak nak tunjuk lah. Orang yang dengan pakaian yang orang yang selekeh, comot, pakaian tak ada, ya. Ada yang sampai tu pakai seluar dalam saja atau pakai cawat saja, ya. Dengan rambut yang kusut, orang yang pernah jumpa kata bau pun sangat busuk. Dan mereka inilah kemudian isap rokok. Okay, mereka inilah wali majzub. Okay, inilah orang yang mereka angkat sebagai wali majzub. Yang ini seseorang yang mencapai hal atau makam wali Allah tanpa dia melalui latihan-latihan zikir. Sebab mereka ni ada tu, siapa yang zikir 100,000 kali, baca surah Al-Ikhlas 100,000 kali, baca tahlil 70,000 kali, buat itu, buat ini, wirid tu, wirid ni, lepas tu sampai jadi wali. Lepas tu you buat lagi jadi wali. Jadi adalah level-level ni, kan. So nak, orang yang wali majzub ni pula, dia tiba-tiba jadi wali tanpa dia pun sedar yang dia telah jadi wali. Okay? Dan mereka ni pula bila jadi wali dalam suasana nak sebut gila ke hilang akal ke apa ke, yang sebenarnya layak dibawa ke what psychiatry, layak berjumpa dengan doktor psychiatry. Tapi mereka inilah yang diangkat sebagai wali, ya, setepatnya wali majzub. Okey, di sini mungkin ada yang tak percaya saya cerita macam ni. Baik, di sini saya sertakan dua video penjelasan. Pertama oleh Ustaz Muhaizat, kedua oleh Ustaz Iqbal Zain tentang wali majzub. Okey, bukan saya cerita, bukan mana-mana wahabi yang cerita, tetapi mereka sendiri yang cerita tentang wali majzub. Ayuh kita dengar dengan baik. Gambar saya terpaksa blurkan untuk elak copy strike-strike, tapi audio kita boleh dengar, ya. Ayuh kita dengar. Apa beza wali majzub dan wali biasa? Wali majzub ini wali, jadi wali tiba-tiba. Dia panggil on the spot. Tiba-tiba tengah duk main gitar atas kalbok, ping, jatuh atas kalbok tu, pok jadi wali, ya. Ingat Tuhan, hati tak lepas dengan Allah Ta'ala, duk jerit selok. Kabar-kabar pergi semaya ke apa? Majzub. Dia tak tahu. Tiba-tiba perasaan ini muncul dalam diri dia,
tanpa dia tahu buat apa. Saya tak mujahadah, saya tidak mengaji, saya tak apa, tiba-tiba mari perasaan takut, perasaan saya tu tiba-tiba. Tu majzu, wali on the spot dipanggil. Bukan spot suka ni, on the spot lah, maknanya cepat. Kedua, wali biasa ataupun wali standard KL dipanggil. Wali standard KL ni biasanya yang ngaji, ngaji-ngaji, mujahadah, puasa, zikir, wirid lama-lama jadi wali. Ni wali standard KL. Ha mak, biasalah gitu. Kalau nak belajar, nak jadi guru, kena ambil wali standard KL. Wali majzuk ni tak boleh jadi guru. Sebab dia tak tahu buat apa. Tok guru, saya nak belajar dengan tok guru. Saya pun tak tahu saya boleh perasaan ni lagu mana. Tapi kali wali standard KL ni, wali biasa ni, dia tahu. Saya jadi soba, saya buat latihan lagu ni. Saya orang nak ngaji dengan saya boleh. Saya ada cara-cara dia. Ha, maka nak jadi guru, kena ambil wali biasa. Soalan daripada Tuan Alif Zikri. Majzuk ni macam orang kurang waras ke Ustaz? Macam di Indonesia, adakah dia kembali waras balik? Dia boleh. Orang yang melalui makam fana ataupun majzuk ini, dia akan nampak macam orang yang mabuk, orang yang dia sebenarnya sedang mabuk bercinta dengan Allah Subhanahu Taala. Kan? Orang yang mabuk ni, mabuk bukan mabuk dunia, mabuk bercinta dengan Allah. Bayangkan kalau benda dunia pun, kalau kita dengan orang makhluk pun, kalau kita mabuk cinta dengan dia, kita dah boleh hilang kewarasan. Ini kan mabuk dengan pencipta alam. Penangannya itu sangat dahsyat. Ya, seseorang itu boleh menjadi waras balik. Waras balik itu dipanggil sebagai makam baqa'. Ya. Selepas makam fana' yang dilalui oleh seorang manusia, adalah makam baqa'. Dan bila sebut makam fana' ni, tak semestinya kita nampak dia macam orang gila, tak siuman, tidak. Wali-wali Allah daripada ulama-ulama besar pun tetap melalui makam fana'. Tetapi mereka tak zahir, biasanya mereka berada dalam keadaan yang lebih stabil berbanding orang lain yang majzub terus naik. Ada yang terlalu kuat tarikan itu sehingga dia nampak macam tak siuman. Orang lain seperti ini sebenarnya tak sewajarnya untuk diangkat, di-highlightkan, diambil gambar, diambil video, diwawarkan. Tak sepatutnya. Itu bukan adab terhadap wali majzub. Nanti orang pening tengok kepada keadaan macam ni ke. Nanti orang tak salahkan tasawuf, orang salahkan tarikat, masalahkan agama Islam. Macam ni ke agama ajar untuk angkat orang yang seperti ni? Jadi orang luar tak faham. Wali itu memang wali Allah, majzub. Tetapi bukan untuk kita diangkat-angkat, wawarkan begitu. Dan saya tahu, saya faham, wali-wali Allah ada yang merokok. Kadang tak henti-henti merokok sebab nak hapuskan kasyaf yang ada pada mereka. Kadang-kadang dalam hati mereka tu terlalu bersih. Kadang mereka terkasyaf dengan melihat Allah Ta'ala singkap. Muka seseorang itu berubah menjadi muka musang, muka anjing. Pada pandangan dia. Berdasarkan amalan masing-masing. Kadang-kadang dia nak menutup benda tu, dia lakukan satu benda yang makruh, iaitu rokok. Dia isap rokok. Jadi, tapi orang lain tak faham. Orang yang tak terbiasa dengan perbahasan yang seperti itu akan mudah. Macam mana ni? Macam mana ni wali Allah pula merokok? Jadi, orang akan pening. Orang akan keliru. Macam ni ke wajah tasawuf? Dekat ini wajah tarikat. Jadi orang akan bercelaru. Jadi sebab tu Syekh Ali Khawas daripada awal lagi kata, adabkan wali majzub, jangan bagi salam pun, tak minta doa pun tak apa. Sebab hati dia tengah tenggelam dengan Allah SWT. Bukan untuk kamu wawarkan, angkat dia dan sebagainya. Ya, orang yang patut kamu angkat dia para ulama yang benar. Ya, wali majlis pun orang benar maksudnya. Maksudnya ulama yang muktabar, yang patut diangkat, itu tak apa kamu angkat, kamu highlightkan. Tapi ada pun wali majlis, biar dia ibadah dia dengan Allah, biar hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nur, soalan daripada Tuan Nur Azamri. Bolehkah wali majlis menyalahi syariat pada kelakuannya? Wali majlis tidak meninggalkan syariat dengan sengaja. Jika dia terlepas sesuatu ibadah, bukan kerana dia sengaja untuk meninggalkan ibadah tersebut, tetapi kerana keadaan hatinya itu sedang bergejolak, hatinya sedang kuat. Dan orang-orang seperti ini dimaafkan, seperti orang yang mabuk biasa, bukan seperti mabuk kewalian, mabuk biasa je, mabuk sampai seorang terlepas daripada sembahyang. Ataupun seorang yang tidur sampai terlepas sembahyang. Nampak macam dia tinggalkan sembahyang. Nampak macam dia tinggalkan syariat. Tapi sebenarnya dia tak tinggalkan syariat. Dia terlepas. Disebabkan dia, ataupun seorang yang dalam keadaan yang
panggil amnesia, amnesia, lost memory dan sebagainya. Nampak macam dia tinggalkan sembahyang, tapi sebenarnya dia bukan sengaja. Dia dalam keadaan yang akalnya ditutup sampai dia tak perasan apa yang sedang berlaku pada diri dia. Ada wali majzub yang seperti itu, tapi selepas dia melalui fasa tersebut dan dia kembali waras, dan dia akan tanya balik, sekarang ni berapa hari dah dia dalam keadaan macam ni, dia akan kodak balik, dia bukan sengaja tinggalkan. Jadi sebab tu daripada awal saya kata tadi, para ulama tarikat, para ulama sufi kata wali majzub ni jangan diangkat, jangan di-highlightkan, nanti orang tak faham, nanti orang nampak orang ni tak sembahyang, nanti orang ingat wali majzub ni sengaja tinggalkan sembahyang, padahal dia dalam keadaan ahwal, dipanggil ahwal dalam ilmu tasawuf, dipanggil ahwal, dia ada keadaan hati dia. Yang sebenarnya dalam fiqah pun dibincangkan orang-orang yang tertentu yang dimaafkan syariat untuk dia. Maksudnya kalau dia tinggalkan syariat, dia tak dikira sebagai tinggalkan syariat. Kemudian lepas dia kembali, okey, dia kena qada balik. Dalam fiqah pun ada. Jadi dalam pembahasan tasawuf memang ada tentang wali majzub ni. Wali majzub, dia hatinya sedang paralyzed, fikiran dia sedang paralyzed sebab hati, jiwanya itu terlalu kuat ikatannya dengan Allah Subhanahu Taala. Baiklah ya. Jadi itulah macam saya kata ya. Bagi kita, mereka ni layak masuk ward psychiatry, jumpa pakar psychiatry. Tapi bagi mereka, itulah yang mereka angkat menjadi wali. Sebab tu dalam video saya yang lain, yang memburukkan tasawuf, yang merosakkan tasawuf, bukannya Wahabi, bukannya sesiapa lain, tetapi orang-orang tasawuf itu sendiri. Dan kalau kita dengar Ustaz Iqbal Zain ada sebutkan, wali majzub ni jangan ditonjolkan, jangan diceritakan sebab nanti memberi nama buruk pada tasawuf. Sekarang ni siapa yang bawa istilah majzub dalam Facebook mereka? Okey, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus. Dan mungkin mereka tak sebut majzub, tapi sesiapa yang mengkaji dalam bidang tasawuf ni, macam saya tengok, ini wali majzub ni. Tapi mereka elak nama wali majzub sebab nanti orang pun google lah wali majzub. Alamak, ini macam ke? Okay. Dan yang terakhir ialah al-hal, keadaan yang dirasai oleh seorang sufi ketika berada dalam sesuatu makam. Jadi al-hal itulah yang mereka masukkan, hal al-ashikun, okay, hal al-ghaus, ataupun hal wali kutu, ataupun hal al-majzub. Inilah yang mereka masukkan. Dan sekali lagi, hal-hal ini, keadaan-keadaan ini, makam-makam ini tidak berasal daripada Al-Quran mahupun As-Sunnah mahupun daripada kalangan Salafus Soleh. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, saya sendiri hairan macam mana pejabat mufti boleh menyebarkan perkara ini. Pejabat mufti yang kita faham tanggungjawab mereka, peranan mereka, amanah yang diberikan kepada mereka ialah membetulkan apa-apa keyakinan, amalan yang salah, memberi jawapan kepada kekeliruan umat Islam, meluruskan salah faham umat Islam. Bukan pula membawa perkara ini yang macam saya kata di awal video, pada zahirnya macam wow, sehingga orang awam pun ingin mengetahui lebih lanjut, kan, something new, something different. Tak ada pun orang-orang yang geng-geng yang baca hadis sahih ni, geng-geng hadis sahih, geng-geng dalil ni, tak ada pun baca. Okey kan? Padahal kalau seseorang tu mendalaminya, ia sesuatu yang tidaklah berasal daripada Al-Quran mahupun Sunnah mahupun Salafus Soleh. Bahkan di dalamnya ada kesalahan-kesalahan yang serius. Yang paling serius ialah Al-Ghauts, yang ini gelaran kepada wali kutub ketika memperkenankan permintaan. Jadi memanglah mereka ni berkeyakinan bahawa wali kutub itu boleh memperkenankan permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga Allah memelihara kita daripada perkara-perkara seperti ini, daripada kesesatan-kesesatan seperti ini. Dan yang menjadikan problem, saya sebut tadi, yang menyebarkan perkara ini ialah satu jabatan, Jabatan Mufti, yang kita harapkan pencerahan. Sebab macam ada orang komen kan, buat apa ikut pilot, kita ikut Jabatan Mufti. Tapi bila Jabatan Mufti menyebarkan perkara seperti ini di laman web, laman FB mereka sendiri, jadi macam ini adalah posting rasmi lah, bukan salah posting ke apa ke. Tak apalah, peranan saya ialah mengulas, react dan kritik. Saya telah pun melakukannya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.